bagaimana pertarungan di tengah ya guys. Satu, Heleme, welcome back guys to my channel. Ayo channel Bandung in here, siap menemani Anda dalam bermain Mobile Legend ya guys. Dan aku sebelumnya akan menyapa kalian dulu guys. Wadap. Aku doakan kalian selalu sehat, semangat, penuh berkat, dilimpahi banyak rahmat, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat ya guys. Di sini sudah saja langsung kita masuk ke dalam mode brawl ya guys, menggunakan Zilong ya guys. Akan seperti apakah mode brawl yang akan kita lewati di sini guys? Yuk kita saksikan cekibrot sama-sama. Waduh, udah mati aja guys di awal-awal, dan di sini ada peperangan yang sangat menegangkan ya guys. Di pertengahan line of down, dan kita sudah hidup ya guys. Kita lihat lagi bagaimana pertarungannya di tengah ya guys. Satu melawan nol. Oke guys, musuh terbunuh guys. Satu melawan tiga. Oke, 4-1 guys. Dan dipukul mundur aja if-nya ya guys. Pukul mundur sama naga ya guys. Ngeri banget guys. Kita lihat guys, di sini mulai pada hidup lagi guys. Oke. Kasih stun, waduh naganya langsung lenyap guys, dipukul aja, digebrak sama Balmon. Emang lari Balmon ya guys. Di sini aku juga sudah mati ya guys, ngeri tadi sekali gebrakan gini banyak lawan-lawannya guys, Balmon ya guys. Wah, kita diledekin, nangis katanya, nangis, dan kita bunuh aja guys musuh, dan kita terbunuh ya guys, 1-3. Oke, lanjut lagi aja ya guys. Pokoknya hal ini hal yang sangat menegangkan ya guys, karena brawl adalah tempat, wih ada yang maniak, brawl adalah tempat kita berbarbar sama-sama ya guys. Kita udah hidup, kita lihat lagi Balmon yang sangat banyak ngekill di sini ya guys. Oke, kita antam, mati aja satu musuh ya guys, lumayan daripada lumanyun. Oke, kita serang, dan ternyata dipukul mundur aja Balmon sampai mundur ke turretnya lagi, dan mati guys Balmonnya guys. Wassalam. Oke, di sini kita lawan lagi terus. Waduh, mati lagi ya guys, tapi kita masih bisa melihat ya guys di pertengahan, nah, akan seperti apakah. Lanjut 8-9 ya guys. Woyo. Di sini masih tetap bertahan 3 hero ya guys untuk mempertahankan turret kita sama-sama, dan kita sudah hidup lagi. Kita maju lagi, geser aja, slide. Wih, di amat sangat menegangkan, karena apa? Karena carry-nya sangat ingin membunuh ya guys. Dan kita bunuh lagi guys, mati lagi guys karena ini. Oke, carry-nya mampu dibunuh sama Guinevere, tapi Guinevere-nya mati lagi ya guys karena satu lawan banyak ya guys. Oke guys, yang dibunuh, if terbunuh sama fighter kita, ciao. Oke, mantap banget. Waduh, ngelenggak guys Balmonnya ya guys, muter-muter, emang gak pusing dia ya guys, udah terbiasa kayaknya guys. Oke, 11-14 guys, mulai menjauh guys kedudukan guys. Apakah mampukah kita memenangkan brawl ini ya guys? Kita lihat saja ya guys, di tengah masih ada guys. Rencang E sendirian pertahankan, dan akhirnya digebrak mati guys, dibikin ayam geprek guys. Masih ada tersisa Chao mempertahankan. Apakah Chao mampu guys? Kita lihat ya guys. Widih, emang ini enemy dominate, yang artinya jangan buang sampah sembarangan ya guys. Satu diciduk tapi tidak mati ya guys. Aduh, beratnya Zilongnya ini guys, berat guys. Oke, tetap dipertahankan, dan mental musuh semakin menerjang ya guys, karena apa, semakin kuat dia ngerasainnya dan semakin banyak ngekill juga. Oke guys, di sini maju lagi guys, maju, mundur, tak tingkleng, hantam sama rame-rame guys.
Ya, kita kejar guys, mampukah dibunuh guys MM-nya? Tidak mampu ternyata guys. Balik aku yang dibunuh guys. Aduh. Di sini Balmunnya selalu yang terdepan ya guys. Termuter-muter sangat ingin bunuh ya guys. Oke, dan darahnya nambah terus guys. Balmunnya guys gak pernah apa ya bisa disebut gak pernah habis ya guys darahnya guys, kecuali sama banyak kan ya guys. Oh, Loli di serepet aja guys dan terbunuh ya guys. Oke, level juga 8 sama 11, saya paling kecil guys, level banyak mati ya guys, jangan diikutin ya guys. 13 bangun sendirian guys levelnya guys. Oke, kita lihat lagi maaf ya guys, 14 sekarang level Balmun guys. Ngeri. Di sini terus dirangsek Balmun yang sangat ini ya guys, sangat bernafsu. Terus mendesak garda terdepannya guys, Balmun ya guys. Mampukah dibunuh? Enggak mampu guys itu guys. Aduh, levelnya udah tinggi sih guys. Oke, diledekin lagi, nangis katanya. Wah, tembus guys turut kita guys, tembus nih guys. Chang E mati-matian mempertahankan dan Chang E bagus ya guys mainnya ya guys, sebagai mage tuh banyak seperti itu tugasnya guys. Kita serodot aja, serodot gaplok. Mampukah musuh dibunuh? Tidak disia-siakan itu kesempatan guys, dibunuh aja guys. Sekarang bagian kita merangsek ya guys. Apakah kita mampu merangsek? Coba kita lihat saja ya guys. Udah mulai pada hidup nih guys. Oke, dan kita mati ya guys. Mati tapi turret lumayan satu ya guys, terhancurkan. Dan kill pun bedanya semakin jauh ya guys, 8 banding beda 8-08 ya guys. Balmun udah level 15 nih guys. Terus dikejar ya guys, dan untungnya ada Chang E sama-sama level 15 ya guys. Mental mulai ini ya guys, saatnya pasang mental bertahan ya guys. Kita di sini hantam guys, bunuh satu lumayan. Mati satu lawan tiga ya guys. Sampai terus santai bertahan di belakang ya guys. Harus banget ya guys. Chao tetap bertahan. Di sini Yuzhong terus merangsek ke depan ya guys. Di sini top playernya seperti Balmun itu Yuzhong ya guys. Alah, lawan tiga ya guys, berat. Oh, Balmun nggak mati guys walaupun kena ulti tadi sama Chao. Ah, tapi hidup lagi guys. Kita mati guys, mempertahankannya guys. Maju tak gentar. Oke, MM pun tidak terbunuh ya guys karena levelnya sudah tinggi. Waduh, mati semua guys, tinggal tersisa Chao. Untung Yuzhong hidup lagi. Ayo woyo 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 naga. Waduh, nggak sanggup guys. Apakah kita bertahan ya guys? Wah, kayaknya kalah ini kita guys. Oke, bunuh satu, bunuh dua, bunuh tiga. Oke, triple kill dan kita mati ya guys. Kita bertahan, darah turut udah tinggal segitu guys. Oke, maju. Untungnya ada Guinevere, maju ya guys. Oke, mampukah Guinevere? Guinevere, mati ternyata guys. Mulai ada titik harapan ya guys untuk kita bisa merangsek maju ya guys. Contoh
kekuatan contoh dari pejuang yang tidak pernah pantang menyerah. Oke, kita hidup lagi, kita lihat di depan aja langsung. Sudah satu lawan ini 28 banding 40 guys, skillnya guys. Wih, carry-nya guys, carry ayam, carry sapi, carry kambing itu guys. Terus pengen nge-kill selama ada kesempatan ya guys. Mampukah Yuzong? Waduh, terbunuh guys. Diledeki, nangis, nangis katanya, nangis, sakit. Oke. Di sini kita sama-sama dan mati lagi ya guys. Carry-nya guys sudah kayak mengalir kayak air aja itu guys. Terus bangun, terus merangsak ya guys. Mati guys sama Chang'e. Segitu bangun yang berotot seperti kentutnya binaragawan. Sini Chang'e terus mempertahankan ya guys. Bertahan. Ada Yuzong yang hidup lagi ya guys. Kah Yuzong guys, coba kita lihat guys, jadi apa guys? Mati guys. Oke, kita hidup lagi guys. Oke, double kill. Oke, mantap ini guys, Guinevere ya guys. Maju guys, mulai naik guys, performa kita guys. Mulai balik lagi mental juga ya guys. Sangat clever ya guys. Ini Guinevere meninggalkan bayangannya untuk menahan minion ya guys. Very clever. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Oke, di sini maju bersama dengan Chao. Mulai naik lagi ya guys. Semangat. Semangat pejuang. Oke, satu turret diambil lagi ya guys sama kita ya guys. Dan kita lihat guys. Lowi langsung maju ke depan ya guys. Masih jeda waktu untuk. Oke, mati lagi kita guys. Gak ada MM ya guys. Langkah kita memenangkan dan ya. Minta doanya ya guys. Yuzongnya hidup lagi, mantap nih guys. Oke, mati guys. Dan di sini tetap bertahan ya guys Chang'e dan Chao. Chao-nya termasuk fighter yang luar biasa ya guys. Minimal ada pertahanan sih. Waduh, sekali lagi Chang'e dikejar ya guys. Digeprek guys. Digeprek tapi yang berotot-berotot mati di tangan Chang'e guys. Luar biasa ya guys. Oke, kita hidup lagi, kita lihat ke depannya guys. Pertarungan memanas dan mulai sedikit imbang guys. Karena apa? Pertarungan udah mulai lagi di tengah guys. Oke, kita bunuh aja langsung. Ada Eevee yang hidup, kita ambil darah guys. Wah, mulai datang nih guys, MM guys. Baru hidup langsung mati guys, giliran dia nangis beneran guys. Oke, waduh, aku mati guys. Oke, Eevee sendirian guys mempertahankan. Wih, mati guys. Apakah benar-benar tim kita alter ego sejati ya guys? Dan pada akhirnya ya guys sudah memanas dan akhirnya kita menangkan. Thank you untuk doa kalian sehingga kita bisa menangkan brawl yang berat ini. See you in my next video. Bye. Share, like, subscribe, and comment. Love you. Bantu subscribe guys. Tekan tombol loncengnya untuk video. Lalu like, share, and comment. Makasih.